Fifi nak kebebasan, Mama boleh bagi kebebasan tu. Tapi Fifi kena kahwin. Mama, please. No. Mama, please, no. Fifi tak ada pilihan. Ini keputusan Mama. Cikgu. Ha, Miss ini. Cikgu nak cerita sikit. Cerita pasal seorang budak ni. Seorang puteri yang sangat cantik. Nama dia Fifi. Fifi membesar sangat bahagia dengan mama dan papanya, Puan Salina dan Tuan Yusof. Tapi satu hari Tuan Yusof kemalangan yang teruk dan meninggal dunia. Fifi sedih sebab dia sangat rapat dengan papa dia. Dan Fifi jadi lebih sedih bila Salina tiba-tiba bertukar jadi seorang yang paranoid semenjak Yusof meninggal. Dan disebabkan paranoid tu, Fifi tak dibenarkan keluar berkawan. Dia kena berhenti sekolah dan belajar kat rumah aja. Alah, ala-ala homeschool tu. Jadi, semenjak dari hari tu, tinggallah Fifi terkurung dalam rumah besar tu dengan mamanya Salina dan dua orang gaji yang sangat menjengkelkan. Fifi! Bangun! Apa ini cinta? Oh, percayalah, tiada pernah ku minta semua ini. Sekarang dia pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Cantik. Afidah. Oh, Afidah. Bangun, nak. Fiana lah. Alah, suka hati akulah. Aku nak panggil kau apa? Eh, matahari dah tinggi. Kau ingat kau Tuan Puteri? Bangun lambat-lambat. Dah lah tak bangun subuh. Anak dari jenis apa lah kau ni? Ya, aku tak tahulah macam mana kalau kau ni kahwin nanti, Fifi. Oi. Orang cutilah. Mum, kau kena faham. Dia ni memang tak ada life sikit. Macam orang-orang lain, hujung-hujung minggu, dia pergi tengok-tengok wayang, dia makan-makan apa, aiskrim, pizza dengan geng-geng dia. Siti Zura ni tak boleh nak buat semua tu. Eh, Afiana lah. Annoying tau, tukar-tukar nama orang pula. Alah, suka hati akulah. Tuan Brin, sebenarnya aku kesian dengan dia ni, ha. Eh, hari tu aku keluar pergi KL. Aku tengok budak-budak sekarang ni happy je. Keluar ramai-ramai dengan kawan-kawan. Ya ke? Seronok kan macam tu? Eh, mestilah. Gila kau tak seronok. Eh, kau ni tak ada kerja lain lah? Tak penat kacau orang? Penat. Tapi bila kita orang kacau kau ni, macam tak penat? Tambah bertenaga lagi adalah. Eh, semaklah. Keluar. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bersyukur sebab kau turunkan coklat yang sedap sangat. Ya Allah, nikmat. Eh, Mu, kau tak baik tau. Kau dah tahu dia tak dibenarkan nak makan coklat, kau buat macam tu kat dia pula. Sikitlah aku rasa. Astaghfirullahalazim. Nak menangis aku makan coklat ni. Semalam nak menangis makan aiskrim. Dan ni coklat pula. Orang. Kalau nak makan, keluarlah. Janganlah makan kat sini. Eleh, Brin. Dia jealous sebab dia tak dapat rasa coklat sedap ni, ha. Mom! Brin! Kejap Fifi, dah pukul berapa ni? Baik, Puan. Eh, Fatimah. Cepatlah bangun. Mak kau dah panggil lah tu. Hmm.
jangan lupa ya. Pukul 2:30 lepas Zohor, Fi kena walk out. At least 30 minutes. Tapi Mama rasa kalau 45 minit pun okey. Sebab Fifi macam terbam-bam sikit. Mum, Rin, jangan lupa ya. Lebihkan sayur dalam diet Fifi hari ini. Baik, Puan. Ma, Mama tak habis cakap lagi. Ada apa? Fifi ingatkan. Fi, kita dah bincang pasal hal ni dan jawapan Mama tetap sama. Mama, Mama cuma tengok. Kos yang Fifi nak ambil tu ada macam-macam fasiliti. Ada gym, ada swimming pool. Fi, enough. Sorry, sayang. Mama bukan nak marah Fifi. Tapi kita dah banyak kali bincang pasal hal ni, kan? Dan Mama pun dah carikan lecturer yang bagus untuk ajar Fifi kat rumah. Sebab itulah Mama tak suka Cikgu Muna tunjuk benda yang bukan-bukan kat Fifi. Bila jadi benda macam ni, Mama juga yang nampak jahat, kan? Taklah. Mama tak jahat. Mama sayang Fifi, kan? Good girl! Fifi, jangan lupa buat apa yang Mama suruh. Lagi satu, janganlah pun Mum dengan Prin tu. Sian diorang. Walaupun diorang mate kita, tapi diorang kan bayang Fifi, suruh tolong Fifi. I love you, mini-mini time, gugu time, baby time, sayang. Hi girlfriends. Hi. Muah, 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 muah. Why you so late, ha? Huh? Dari mana yang lambat ni, ha? I pergi settlekan hal launching butik I. Jangan lupa tau datang esok. Esok ke? Biasalah, tak bayar tau, you lupa. Nasib baik ingat kat I. Lin, I rasakan elok you pindah je butik you tu. Ha? Why? Oh, you tak pernah pergi butik Elin tu eh? Eh, tempat dia tu banyak budak nakal. Menari sepa-sepa, duduk tepi jalan. Hilanglah imej glam botek you. Alah, mana sempat nak cari tempat baru sekarang ni? Budak nakal macam mana ni? Alah, budak-budak yang menari macam pusing-pusing macam dalam TV tu. Apa nama dia? Boboy ya? Macam itulah. B-boy lah. Oh ya, B-boy. Yalah, yalah yang tu. Eh, salah. Nasib baik si Fifi tu, you kurung dalam rumah. Kalau salah bergaul, habislah you. So, hari ni kita nak belajar apa? World history. Kita buat revision sikit. No? Okay. If that's the case, why not kita buat some matematik ke? Kita buat kira-kira sikit. No? Kita buat counseling je lah hari ni. Mana tahu Fifi ada benda nak share kat cikgu ke? Mama tak bagi pergi kolej tu. Fifi tak fahamlah kenapa Mama tak bagi pergi kolej tu. Fifi bosan belajar seorang kat rumah ni. Cikgu faham. Tapi entahlah. Cikgu pun kesian tengok kamu, Fi. Tapi itulah dia. Susah nak buat mak kamu tu faham. Yalah. Melainkan cikgu yang tanya Mama. Manalah tahu. Mama dengar cakap cikgu. Okey. Ya ke cikgu? Cikgu cuba je tak cuba. Thank you so much. Dah dah. Better? Yes. Jom. World history. Something else, maybe? Yes, Cikgu Muna. Saya ada hal sikit nak bincang tentang College Fifi. Yes, what can I do for you? Well,
Puan tentang hal College Fifi ni. Saya rasa dia sangat penting. Sebab kalau dulu tu untuk silibus sekolah, saya faham kau nak homeschool. Tapi ini college, dia kena keluar. Dia kena jumpa orang, dia kena bergaul dengan orang. She needs friends. Kat rumah ni dia ada Rin dan Mum. Tak sama, Puan. Hujung-hujung nanti dia kena juga keluar. Dia kena bergaul dengan orang, dia kena jumpa orang, dia kena bergaul dengan lelaki, dia kena kahwin, all that. Tentang hal dia, hal kawan dia, hal kahwin dia, semua tu I yang uruskan. You tak perlu risau, ya? You faham? Fifi, Mama harap Fifi faham apa yang Mama buat semua ni untuk kebaikan Fifi, ya. Fifi tahu, Ma. Tapi apa salahnya kalau Fifi nak hidup macam budak-budak normal yang lain? Fifi adalah budak yang paling normal dalam dunia ni. Yang kat luar tu, yang berpeleseran sana sini tu semua tak normal. But I'm lonely, Mama. Tak ada kawan. Come on, Fifi. Kat rumah ni kan ada Brain, ada Mum. Diorang kan sayang Fifi. Whatever. Selagi Fifi di bawah jagaan Mama, Fifi kena ikut rules Mama. Kalau Fifi dah kahwin nanti, Fifi nak buat apa yang Fifi suka buatlah. Mama tak kisah. Apa kena-kena dengan kahwin pula? Yalah, kalau Fifi dah kahwin nanti, Fifi ada suami. Jadi, tanggungjawab Mama dah lepas. Sebab tanggungjawab Mama tu suami Fifi yang ambil alih. Faham? Susah nak ada seorang tak faham-faham. Eh, Zim. Ya. Yeah. Ni, banyak sangatlah kau tampak kat sini. Okay. Tampak kat sana. Sana apa? Haa, sana. Okey. Saya dah pusing banyak kali dah. Yalah, jumpa tempat yang sama juga. Cubalah awak bagi betul-betul direction.
lah. Kat sini ada budak-budak penari. Apalah dia orang buat kat sini? Amak. Ya Allah. Tajuk. Hei. Sorry, Kak. Kenapa main dengan jalan ni? Sorry, Kak. Kenapa jalan yang besar ni? Sorry, Kak. Apa dia dengar? Sorry, Kak. Suruh jawab. Ya Allah, anak siapa lah macam ni panggil? Main tengah-tengah jalan. Apalah. Weh, rindu kan? Mestilah. Aku dah lama dah tak jumpa dia. Ni pun dapat tengok muka dia kat Facebook. Eh, Bon, aku rasa kita kena kecau lah. Mak nanti dia bising lah. Problem lah kita nanti kan. Kecoh lah dia orang. Ni, aku nak budak payah berikan payah. Lagi ramai yang jalan lagi bagus. No problem. Jom. Good morning, Cikgu. Good morning. Mereka nampak happy je hari ini. Cikgu, semua kan? Fifi ada pergi launching butik Auntie Ellen tau. Lepas tu, Fifi ada nampak budak-budak macam menarik kat tepi jalan. Macam best sangat. And then, dia bagi Fifi ni. Cikgu. Fifi macam nak tengoklah website ni. Boleh tak? Sekejap je. Nak tengok kejap. Please. Belah. Sekejap je. Promise. Yay. Apa nama dia? Dabu. Taji Kru. Dash B-Boy. Dokon.my. Ada apa lagi ke? Ni. Something past you. Discuss pasal apa ni? Oh, buat essay. Essay. Good. Fee, yeah? Mama rasa pening kepala sikitlah. Mama nak naik atas. Mama nak buat spa. Okey. Mama nak rehat, nak tidur sekejap. Fee, jangan kacau Mama, ya? Eh? Okey, Ma. Be good. Cikgu. Cikgu rasa Mama bagi tak kalau Fee nak kita tengok Cikgu ni? Tahu dah sebenarnya ni tak pergi dulu.
apa. It's okay. Manalah tahu satu hari nanti Mama bagi. Have faith. Cikgu belajar apa ni? Itu buat essay tadi. Kenapa kau skoring-skoring si Suraya tu? Eh, Brin. Kau perasan tak? Mood cekak kita tu baik sangat hari ni. Tersenyum-senyum. Tersengih-sengih. Lain macam sikitlah. Tak normal. Ha, tu. Siap gelak sakan bagai. Mana pernah dia macam tu? Yalah. Aku rasa Cikgu Muna ni dah sumbat sesuatu dekat dia. Cikgu Muna. Oh, Cikgu Muna. Oi. Laju sangat jalan tu. Nak pergi mana? Tunggu sekejap. Korang dua nak apa? Amboi garangnya. Tadi dengan Cik Fifi tu bukan main gelak sakan kita orang tengok. Bila dengan kita orang dua orang ni, habis naik sakan hantu tu. Tak baik tau pilih kasih. Kita orang nak tanya ni. Cik Muna mesti tahu kan? Kenapa Cik Puan Fifi kita tu happy semacam je? Kalau dia happy pun, korang dua sakit kat mana? Ha? You tell me. Kita tanya dia dengan penuh sopan santun. Tapi kenapa dia jawab macam tu? Sakit pula hati kita. Hei, Cik Muna. Awak jangan nak kewat sangat macam rambut kepuk awak tu. Awak sama je macam kita orang. Makan gaji buta. Eh, tolong sikit. Kita ni tak sama dengan korang dua tau. Kaki buli. Yes. Sebab itulah si Fifi tu stres je manja dengan korang. Sebab korang dua dah ni. Rangsa. Hey. Oh, dia mengata kita. Kita cakap dengan dia elok-elok tadi. Betul. Dia dengan rambut dia kepuk-kepuk, dia boleh cakap kita macam tu. Hey, keropok hari tu pun boleh bayar lagi tau, RM5. Yang mana satu? Yang dia makan hari tu banyak waktu mengajar Fifi itulah. Ya, tak ya. Betul. Nanti hari raya kena minta maaf. Sejak bila masih makan apa mana? Tuhan, apa ini ku rasakan? Buat senyum ku tiada henti. Apa ini mabuk kebayang? Pusing-pusing tiada nota. Oh, ku malu. Siapa dia? Jika ini semua. Ditanya awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak ditanya lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak ditanya lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Ditanya. Awak kat mana? Awak ditanya lagi. Awak kat mana? 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 Asyik awak. Baby. Saya? Oh, sorry. Nama saya Fifi, bukan Baby. Fifi. Ajnabi, tak boleh salam. Faham. Nak ke sini? Kau tahu tempat dekat mana? Tahu. Alah, semua orang pun tahu tempat dekat mana. Serius? Boleh tak bawa saya ke sini? Boleh, tapi susah sikit. Kenapa? Jauh. Saya ada ni lah.
saya ada duitlah. Eh, Cik Kak. Jangan tunjuk duit banyak-banyak ni tengah bandar. Bahaya. Orang curi. Okey. Akan tetapi, saya boleh tunjukkan dia mahal sikit. Lah. Ini tak cukup? Cukup. Saya yang takut duit Cik Kak nanti habis nanti. Tak apalah awak. Asalkan saya sampai sana. Awak pergi sana, eh? Boleh? Eh? Terima kasih, bang. Jom. Ha, kat sini lah. Sini. Tak kira-kira lubang. Dia jatuh. Susah pula. Ha, inilah tempatnya. Oh, bestnya. Terima kasih. Eh, apa-apa, awak jangan bagi tahu orang tau bagi saya duit. Hah? Kenapa pula? Awak kan kerja. Kalau kerja, kenalah dapat gaji. Memang lah, tapi tak ramai orang yang rajin dan gigih macam saya. Lagipun, banyak orang kat tempat ni kan, dia orang malas. Lepas tu, dia orang suka curi duit orang. Ya? Okey. Tak apalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Awak ada bagi dia duit ke? Ha. Awak tunggu sini. Eh. Rezeki, rezeki. Tak sangka aku makan besar ini. Oi. Bon. Bawa balik duit tu. Ha? Bawa sini duit tu. Duit apa? Duit apa? Bawa balik duit tu. Kau buat kerja ni lagi, eh? Ni aku last warning kat kau. Kalau kau buat lagi benda ni, ni last kau kat sini tau. Faham? Bon, kalau ya pun kau bagilah balik duit yang tadi aku bayar teksi tu. Aku tak balik rumah pun dah. Ha? Tak ada duit dah. Dah. Eh? Ingat! Kenapa awak ambil duit dia? Eh, awak ni tak baik tau curi duit orang. Kenapa nak budak tu kerja? Bawa cakap saya curi dia orang. Bawa tu berterima kasih dekat saya tau. Sebab saya dah selamatkan awak daripada penyamun tadi tu. Hah? Kenapa lurus sangat? Sampai orang nak tipu awak pun awak tak tahu. Apa, dah kaya sangat? Tak adalah kaya. Tapi dalam akaun saya hari tu Mama cakap ada dalam RM800,000. Kalau dalam akaun Mama... Geng-geng lain? Kosong macam ni, ya? Eh? Geng? Awak datang salah time. Siapa aku rusak lambat lagi? Ni. Awak nak apa sebenarnya ni? Saya... Nak belajar menari? Skateboard? Rollerblade? Support group? Aku tengok apa? Saya nak cari pun. Awak kenal?
Dah jumpa ke? Belum. Boleh tak tuan panggilkan dia? Awak nak kenakan saya, eh? Eh, aku dah kena prank ke apa ni, ya? Eh, dah. Keluarkan kamera tu. Dah lah. Tak lawak lah. Eh, awak. Syaf! Awak. Dah lah. Eh, aku give up. Awak cakap dengan siapa ni? Cuba awak jujur dengan saya. Awak nak apa sebenarnya ni? Okey. Saya nak cari kawan. No. Saya nak kawan. Macam inilah. Awak fikir dulu apa yang awak nak. Eh? Kalau awak belum makan ubat, awak makan ubat dulu. Nak pergi mana ni? Awak nak pergi mana? Saya nak pergi solat. Kenapa? Nak jadi makmum? Tak apalah, pergi dulu. Nanti saya pergi. Terima kasih. Eh, awak! Awak! Nak pinjam telekong boleh tak? Awak! Thank you, bro. Nah. Tekan. Ni basuh ke tak sayur ni? Macam tak aje. Makan je lah. Banyak songel lah. Kalau tak buat burger sendiri. Saya dengan Mama, ada budak ni bagi kat saya. Saya datang ni nak cari kawan. Kelakar ke senang kawan? Tak ada lah kelakar. Tapi budak-budak zaman sekarang ni, diorang kalau nak cari kawan, diorang add dia kat Facebook. Facebook? Facebook tak apa? Facebook pun tak tahu. Instagram, Twitter. Bawa sini handphone, saya tunjukkan. Tak ada. Tapi ada dengan Mama saya. Eight, yes. 1, 2, 3, 4, yeah. And so, yes. Whoa. Macam mana? Okay. Siapa gadis ni pun? Sedia sikit. Okay, everyone. Ni Fifi, kawan kita. Hi, everyone. Hello. Sorry. Dah lah, sambung balik semua. Ha? Alright. Fifi, jom. So, awak? Hmm. Kita dua orang je ke kat dalam ni? Ha? Kita dua orang je ke? Tadi okey je berdua. Sekarang asal panik pula.
taklah macam macam tak manis je. Suka hati awak lah. Ni. Tadi kata nak tengok Facebook. Nak? Wah. Macam best je. Awak nak juga. Mahal tak nak? Ni free of charge je. Free of charge? Kalau awak nak, saya boleh buatkan. Serius? Nak? Ni. Awak bagi email. Nama penuh dengan tak ada lain. Email? Email pun tak ada. Tak ada. Okey. Ni. Buat nama penuh dengan tak ada lain je. Dah siap dah. Siap dah? Wah! Macam best je! Facebook awak dah siap. Ha? Awak tinggal main je. Nanti cari kawan kat sini. Saya cari kawan? Tapi kan awak, saya baru teringatlah. Nanti kalau dah balik nanti, confirm tak boleh mainan ni semua. Yalah, Mama mesti tak bagi punya. No point also lah ada benda ni. Ya, tak ya juga. Tapi tak apalah. Sebab setakat ni main sekarang pun okey. Macam nak cari nama awak ni ah. Awak macam nak main ni? Hmm? Ni, charger. Ni handphone. Aku cakap dia akan kawal. Saya bagi pinjam je. Saya ni tak adalah baik sangat. Kira hadiah lah juga. Jangan main ni. Ni. Kau tolong setakkan. Awak. Lagi cari nak cari kawan semua macam ni. Tak tahu dia tak faham lah. Fifi. Jom turun minum petang. Mana pula budak ni? Mom? Brin? Naiza. Okey, kau balas aku tadi. Kita gebu. Kalau nak gebu, kita pula end white je. Betul dia. Eh, ni tak boleh gelap sangat. Okey. Okey. Caption lah. Di pagi. Ni, hashtag dulu. Mu, Brin. Ya, Puan. Korang buat apa? Macam itulah. Mana Fifi? Kat bilik dia lah, Puan. Tak ada pun. Kejap, Fifi. Baik, Puan. Saya dah cari keliling rumah, dia tak ada.
kau gelak? Adalah. Saya tak pernah jumpa budak pelik macam awak ni. Jadi lepas ni saya nak panggil awak budak pelik. Boleh? Awak ada adik-beradik? Tak ada. Saya nak tunggal. Sekarang ni duduk dengan mak ayah? Saya tinggal dengan mama, Mum dengan Brin. Kadang-kadang Cikgu Muna pun datang juga rumah tu. Mum dengan Brin? Brin. Brin? Pelik je nama tu. Kucing ke apa? Bukanlah. Diorang tu pembantu rumah saya. Tapi saya tak sukalah diorang tu. Suka kacau saya. Cikgu Muna? Cikgu Muna memang baik. Cikgu Muna yang ajar saya sejak umur saya 13 tahun ni kat rumah tu. Ayah awak? Ayah saya dah lama dah meninggal. Sejak umur saya 10 tahun lagi. Sejak ayah meninggal, mama macam paranoid sikit nak bagi saya bergaul dengan orang lain. Mama fikir kat luar tu semuanya jahat. Seriously? Ya. Ya. Jadi awak ni duduk terkurung je lah kat rumah macam Cinderella tu. Yelah kot. Mesti awak fikir mama saya jahat kan? Actually mama saya tu, saya tahu dia buat ni semua sebab dia sayang kat saya. Saya tak ada cakap apa pun. Tapi awak masih beruntung. Sebab awak masih punya mak lagi. Kenapa dengan mama awak? Mak saya dengan ayah saya dah lama dah divorce. Mak dengan adik saya sekarang dekat London. Ayah saya pula dah kahwin lain. Tapi saya masih tinggal lagi dengan ayah saya. Selamalah awak tak jumpa diorang? Yalah, dalam 5 tahun. Lama tu. But it's okay. Sekurang-kurangnya, you dah bebas. Awak ada ramai kawan. Tak macam saya ni. Setiap orang ada masalah mereka yang tersendiri. Mungkin awak masalah dengan mak awak. Saya pula masalah dengan ayah saya. Kenapa pula dengan ayah awak? Ayah saya nak saya sambung belajar. Dia nak saya ambil alih syarikat. Tapi saya tak nak. Saya lagi suka buat apa yang saya buat sekarang ni. Saya nak bantu remaja bermasalah. Saya nak B-boy. Tapi saya tak boleh pula nak lawan cakap dia. Nanti dikira deraka pula. Yalah. Taxi. Ha, taxi. Jom. Tolonglah tuan. Anak saya tak pernah buat panggil macam ni. Saya tak tahu dia keluar ikut pintu ke, ikut tingkap ke, tiba-tiba dia hilang. Dia tak pernah buat benda macam ni. Tolonglah cari dia. Saya risaulah keadaan macam ni. Tolonglah tuan ya. Mama, mama, mama. Dekat sini je lah. Alamak. Mama dah call polis lah. Macam mana ni awak? Macam mana saya nak turun ni? Pak. Awak masuk je lah. Nampak macam mana awak ada masalah? Tak ajalah telinga tu kalau kena marah sekejap lagi. Pak. Agaknya polis tangkap tak budak yang keluar rumah tanpa izin ni? Tangkap? Ha? Serius? Dia orang akan masukkan jil. Ha? Lepas tu potong kaki biar tak boleh jalan lagi. Itu macam mana ni? Saya gurau je lah. Dahlah, pergi masuk. Okey. Bismillah, ya Allah. Amin. Amin. Okey, saya pergi dulu, eh? Dah boleh? Ya. Ni. Nanti kalau semua dah okey, awak jangan lupa WhatsApp saya. Ibu saya tu jaga elok. Hai. Jom, bang. Tolonglah, tuan. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Sabarlah, puan. Sekejap lagi anak puan balik dah tu. Ma. Ya Allah. Fizmi. Fizmi pergi mana?
Dah pandai keluar rumah malam-malam? Ha? Ya Allah, nasib baik tak jadi apa-apa kat bini, tahu tak? Inilah punya anak mama. Kau Fifi nak kena rotan? Ha? Dah pasal panjang macam ni nak kena rotan lagi? Ma. Sorry. Sorry? Fifi? Fifi dah menyusahkan mama, menyusahkan jejak polis ni semua? Ha? Ingat diorang tak ada kerja lain ke? Nak jaga Fifi je. Diorang nak tangkap orang sana, nak tangkap orang sini. Ke nak tangkap Fifi? Tangkap dia sendiri. Dah. Mulai sekarang, you are grounded. Masuk! Encik, saya minta maaf lah ya. Anak saya pun dah balik. Terima kasih ya. Saya minta maaf menyusahkan. Ya Allah, apa aku dah buat ni? Aku dah buat mama risau. Tapi hari ni memang best lah. Sekarang curi-curi keluar rumah. Hey, Syarifah. Kau pergi mana? Kau dah pandai pula kau merayap, eh? Pentak tu tak kira cari kau. Padan muka dah kena grounded. Alah. Grounded ke tak grounded ke sama je. Duduk rumah juga. Hey, jangan cakap macam tu. Tak bersyukur. Dah lah. Korang nak. Ya, kita nak lah. Korang nak mandi lah. Dia dah pandai dah sekarang ni. Cuik-cuik keluar rumah. Oh no. Teruknya. Semalam saya sekolahkan dia cukup sampai dia menangis. Hati-hatilah, Sal. Takut nanti dia buat bukan-bukan. Yalah, Sal. Saya rasakan bahaya pasal CCTV kat rumah you. Haa, betul tu. Bagus. Lepas ni pasang kat dapur pula. Dia pasang CCTV pula. Itulah. Macam mana kita nak buat konsert kat dapur lagi? Thank you.
Nampak lain je rumah ni. Ada apa-apa yang cikgu tak tahu ke? Mama dah pasang CCTV. Takut Fifi keluar lagi lah tu. Fifi keluar? Bila? Hari tu. Alah, Fifi saja je nak tengok kat luar tu macam mana. Apa aku dah buat ni, ya Allah? Tak, tak, tak. Bukan salah cikgu tau. Fifi ni je teringin nak tengok dunia luar macam mana. Jadi? Apa yang Fifi dapat? Fifi dapat fon. Fon? Allah, parah, parah. Ada seorang dancer ni. Nama dia Bun. Dia lah yang bagi kat Fifi. Dancer? Bun? Fifi, what kind of name is that? Dia baik, cikgu. Dia lah ketua J-Crew. Dan Fifi dah jumpa semua dancer J-Crew. Semuanya baik, cikgu. Hari itu, Fifi makan aiskrim, Fifi makan burger. Memang hari terbaiklah untuk Fifi. Shhh. Oh, Fifi. Pelankan suara tu sikit. Biarlah. Sekarang ni macam susahlah sikit nak keluar. Mama dah pasang CCTV ni semua. Terkurung baliklah Fifi. Faham. Tapi itulah dia. Nak buat macam mana kan? Well, at least Fifi dah dapat rasa dah. Well, kecuali... Kecuali... Cikgu tanya Mama untuk kita buat outdoor activity. Kalau cikgu tanya, confirm Mama bagi. No, Fifi. Tak boleh. Kalau Mama Fifi tahu, teruk kita dulu nanti. But it's part of learning. Remember, cikgu pernah cakap, outdoor activity is part of learning. Yes. Tapi, that's a different story. No, it's not. Please. Puan, boleh saya cakap dengan Puan sekejap tak? Ada apa tu? Ni berkenaan dengan aktiviti Fifi. Ya Allah, minta-minta Mama bagi. Studio rakam lagu lepak gila. Tak suka. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Paruk. Eh, kau betul-betul lah. Kompetisi nak dekat dah ni. Sekali lagi. Okay. 5, 6, 7. Apa dia? Kau jumpa kau. Siapa? Tadaaa! Hai, Wak. Fifi. Hai. Eh, korang lepak dulu. Awak datang dengan siapa? Cikgu mana? Hai. Hello. Baguslah Cik Fifi ni sampai. Happy lah kau kan? Kau jual lebih, eh? Ni. Awak tengok ni. Video ni masa competition kita orang dekat Singapura. Wah. Kita orang champion tau. Terang lah korang ni. Mesti lah. Ni, awak tak ada hobi ke? Tak. Kalau hobi saya keluar jalan-jalan, boleh? Pun boleh. Sekejap, saya nak pergi bayar pizza sekejap. Oh, tengok dulu.
Lin, kau pergi makan pizza. Fifi, jom kita makan pizza. Saya rasa macam nak balik lah. Kenapa nak balik pula? Entah. Saya tak ada mood pula tiba-tiba. Tadi okey ni sekarang tiba-tiba tak ada mood pula. Okey. Saya minta maaf kalau saya ada buat silap. Tak silap, tak silap apa pun. Saya ni cekut yang ngada-ngada. Saya pun tak tahu kenapa. Awak memang ngada-ngada pun. Tapi awak ngada-ngada sebab apa, ya? Kalau saya nak tanya awak sikit, boleh tak? Tanyalah. Awak nak tanya banyak pun boleh. Apa dia? Aisyah tu siapa, eh, awak? Kau gelak. Kenapa tiba-tiba tanya pasal Aisyah ni? Awak cemburu, eh? Mana ada? Saja je tanya. Okey. Aisyah ni seorang yang paling istimewa dalam hati saya. Kita orang memang tak boleh nak dipisahkan. Walau macam mana sekalipun. Okey, saya balik dulu lah, awak. Nantilah dulu, awaknya saya nak balik je. Jomlah. Tadi awak cakap awak nak kenal Aisyah, kan? Kita pergi jalan-jalan. Mau biar awak kan jalan-jalan? Jom. Oh, so Aisyah tu ada perempuan awak lah, ya? Yang tinggal dengan mak awak tu? Sekarang ni kita orang berhubung dekat Facebook je. Dulu masa dia tinggalkan saya, dia kecil lagi. Sekarang tu dah besar dah. Okey. Puas hati dah tahu siapa dia. Puas? Jelek. Nak jelek lah tu. Mana ada orang jelek? Mudah je. Eh, awak. Macam awak punya lah. Kan? Tengok yang ni. Macam apa ni? Cantik. Awak nak ke? Saya nak belilah yang ni. Tak apa. Saya bayarkan. RM10, eh? Thank you. Sekarang, saya ada satu. Saya pun ada satu. Fifi memang tak letak harapan tinggi pun.
cikgu harapkan. Ini cikgu punya? Taklah. Cikgu memang nak beli latest edition pun. Yang ini, Fifi boleh guna. But just in case, simpan tempat selamat tau. Jangan sampai dua ikut tu jumpa. Terima kasih. Hadiah tentang Fifi. You deserve to be happy. Gadis berkacamata, comel anggun ayu cantik paras rupa jelita. Tinggi 5'3", laksana pribadona. Terigau mimpi sini juga hayal nyata sana. Pernah kau terdengar, tiada darah yang kurega. Itu kisahku dulu, reputasi lamaku. 1000 mengurai usah satu pun kau percaya. 1000 menggadai kau satu sumpah setia. Klise di hatiku kau bermarah jalela. Manifesto luput bila nafas henti hela. Tiada medan yang takkan ku banting dan ku juang. Demi seru kau sayang, demi kau seorang. Demi seru kau sayang, demi kau seorang. Cinta yang setara kau dan aku, kau dan aku. Kan baru saja aku bilang, aku mahu seru kau sayang. Dikaya kau aku tanpa dia dan bayang-bayang. Cikgu! Good morning! Ni siap cantik-cantik ni lagi mana ni? Cikgu, boleh tak hari ni kita aktiviti kat luar? Oh, about that. Vivi, boleh tak kalau hari ini kita tak keluar? Hello. Kenapa? Entahlah. Cikgu hari ini rasa macam sikitlah. Macam ada tak kena je. Alah, lagi pun kita selalu keluar kan? Tapi tak. Hari ini tak ada outdoor activity ke? Hah? Ada. Ada. Ha, baguslah. Sekurang-kurangnya boleh tengok-tengok luar. Ha, kan? Yes. Lepas tu, Fifi boleh prepare bila lecture sampai. Kan? Yes, Ma. So, tunggu lagi. Cepatlah. Cepat. Kejap. Okay, ready. No. Oh, okay. Yup. Okay, Ma. Take care tau. Bye, Mom. Bye-bye. Korang berdua ni dah tak ada kerja lain nak buat ke? Ada, Puan. Ada-ada je korang ni, kan? Ni, pergi masuk bilik Fifi. Buat spot check. Bawa keluar semua barang-barang yang mencurigakan. Faham? Faham, Puan. Kau rasa kenapa? Tak tahulah aku si Susan tu dia buat apa pula. Ish. Kau tengok almari belah sana. Okey. Apa benda si Leha ni simpan dalam ni? Oh Allah, pasti ingat pun ada.
Lupa. Apa benda ni dah sampai macam ni kertasnya ni? Hari yang tenang jangan sangka tak ada buaya. Diam-diam dia buat kerja eh. Eh, kau tengok ni. Handphone. Ha? Tu apa tu? Hip hop. Hip hop. Hebat. Kau mesti tak percaya dengan apa yang kita orang jumpa. Apa dia? Fifi ada boyfriend! What? I memang ada rasa macam tak kena je dengan diorang ni. Tapi I biarkan je, kan? Sebab anak tahu apa sebenarnya. Maknanya cikgu dia bersubahat dengan dia lah. Iyalah. Itu yang marah tu. What should I do? Huh? Sal, ada kawan saya seorang ni kan. Anak dia pun ada masalah macam you ni tahu. Anak dia keluar dengan budak yang apa-apa entahlah. You tahu sekali apa dia buat? Kawinkan je anak dia tu. Alah, tapi takkanlah saya nak kawinkan anak saya dengan budak penari jalanan tu. Eh, tak. Kawan saya tu dia carikan jodoh untuk anak dia tu. Cari yang baik-baik, dari keturunan yang baik-baik. Sebab itulah dia senang hati sekarang ni. Yalah, Sal. Saya rasa baik juga awak kahwinkan si Fifi tu. Susah juga awak nak handle dia. Akan saya fikirkan. Tapi sebelum tu, saya nak pergi serak. Kan gua dah cakap gua. Fifi! Mana Fifi? Mana Fifi? Cakap dengan saya, mana Fifi? Jangan main-main ya, nanti saya report polis. Jangan main-main dengan saya ya. Mana Fifi? Pandai-pandai buat lagi anak darah orang. Saya sebenarnya nak cakap terima kasih dengan awak. Terima kasih sebab apa? Entahlah. Saya rasa macam sejak saya berkawan dengan awak ni, happy je. Alah, macam Prince Charming yang selalu buat Cinderella happy. Cinderella yang tak boleh nak keluar rumah? Kenapa pula? Yalah, sebab mak dia garang macam mak tiri. Awak rasa kan? Sampai bila eh? Mak awak tak bagi awak berkeluar untuk perempuan? Sampai saya kahwin. Awak ni main main lah. Kan serius. Serius? Mama kata mama akan lepaskan saya bila saya dah kahwin nanti. Lepas tu bolehlah buat apa-apa pun. Mana boleh? Sebab orang lain tak faham awak macam mana saya faham awak. Sayang awak. Oh. Eh, tadi. Luka lah. Saya tolong balutkan ya. Tak apalah, saya balut sendiri. It's okay. Lupa, sorry. Macam mana dia jatuh? Awak? Kenapa kita kena jadi macam ni? Kenapa awak? Nak berkawan. Kenapa? Mak Fifi serempot. Mak serempot? Oh, betul. Okey. Saya hantar awak. Tak apa, tak apa. Biar. Hari ini biar saya handle. Saya dah banyak usahakan awak. Awak tunggu sini, ya? Mak dengan siapa? Mama tak sangka Fifi sanggup tipu Mama. Fifi tahu tak yang tipu tu berdosa tak baik? Mama. Fifi cuma nak hidup normal, Mama. Fifi sayang Mama. Tapi hati Fifi ni, Mama. Fifi nak hidup macam orang lain, Mama. Mama frust dengan Fifi tau.
apa yang Mama buat selama ni untuk Fifi untuk kebaikan Fifi. Fifi tak nampak semua tu ke? Puan, boleh tak saya cakap? You diam! Selama ni I percaya kat you, macam ni you buat kat I, ya? Ma, Ma. Cikgu tak salah. Tapi Fifi yang salah. Okey? Okey, fine, Fifi. Okey. Kalau Fifi nak kebebasan, Mama boleh bagi kebebasan tu. Tapi Fifi kena kahwin. Kahwin dengan orang pilihan Mama. Mama, please. No. Mama, please, no. Fifi tak ada pilihan. Ini keputusan Mama. Mama. Ini adalah sebagai hukuman untuk Fifi sebab menipu Mama. Fifi, mari dengan Mama. Jangan bisa menikah dengan orang lain, Mama. Fifi dah sayang dia. Sebab itulah Mama kena kahwinkan Fifi dengan orang yang lebih baik dari itu. Bukan dengan penari macam tu. And you, Cikgu Muna, start from now. I tak nak tengok muka you kat sini lagi. You are fired. Fifi, besok keluarga bakal suami Fifi akan datang rumah ni. Mama dah buat keputusan dan keputusan Mama mutamat. Itu yang Fifi nak, kan? Cikgu. Cikgu. Mom, Brin, pergi tengokkan Fifi tu. Bawa. Saya minta maaf sangat. Saya memang nak jadi pencarum yang awak. Tapi saya rasa lebih baik kita macam ni. Saya tahu semua ini mengejutkan. Tapi saya rasa awak boleh jumpa lelaki yang lebih bagus daripada saya, lebih baik daripada saya. Saya doakan awak selalu. Awak jaga diri. Kabarkan pada sang air, cintaku bisa di tengah hujan. Lemas ini dan ku. Kesian pula dengan cik puan ni, kan? Itulah. Pasal Lina ni pun. Ada pula nak suruh dia kawan-kawan paksa. Drama Melayu sangat. Ombak agar cintaku mampu berenang. Mo, aku kan kesianlah dekat sini. Apa? Anu... Afiana? Ah, aku fikir-fikir balik.
Biasalah dia kena kurung kat rumah ni. Pasal kena kawan paksa pula. Itulah. Aku pun sebenarnya kesian je dengan dia. Kan? Dulu kan waktu aku muda-muda, aku pernah je bercinta. Sampai kena marah jugalah dengan mak aku. Tapi kan, sampai sekarang tu aku teringat kat dia. Alah, faham. Okay. Tapi kan, bila aku kena kenang balik, aku ni memanglah suka menyakat dia. Tapi hati aku ni sayang. Eh, samalah dengan aku, Win. Aku sayang si Afiana tu. Kan, kasihan dia, Win. Jahatlah kita. Oh, tak antagonis sangat. Antagonis tu kau. Kau lah. Dia dua. Sama-samalah. Okey. Kasihan dia. Nah. Last. Alright. Bun, aku balik dulu, Bun. Wah. Mama dah saya kahwin dengan orang lain, Wah. Tapi saya tak boleh bayangkan. Sebab saya sayangkan awak juga. Kau okey, Bun? Kau okey? Aku rasa lepas ni kita boleh jumpa Fifi lagi lah. Mungkin ini yang terbaik untuk aku kot. Aku baru nak jadikan dia sendiri lagu. Tapi aku lupa. Aku ni cuma street dancer je. Kau street dancer ada jiwa. Kau tolong orang. Kau tolong dia. Itu yang kau nampak. Mak dia mana nampak semua tu? Ni. Bapa aku baru je mesej aku tadi. Serabut dah kepala aku. Pempek pun. Kau tak ada time, kan? Dah tak ada time, bro. Besok, Mak Fifi nak bawa Fifi jumpa calon suami dia. Aku lepak sini je lah. Praktis gigit jari. Relax, boy. Fifi marahkan Mama. Tapi Fifi percayalah. Apa yang Mama buat ni semua untuk kebaikan Fifi. Mama tahu Mama asyik ulang perkataan yang sama. Mama nak Fifi betul-betul faham, betul-betul yakin yang niat Mama baik. Nanti Fifi dah kahwin. Masa tu suami Fifi dah bawa Fifi pergi. Tinggallah Mama seorang. Mama cuma ada Mum dan Brin. Fifi tahu Mama sayangkan Fifi. Khabar sihat. Kita boleh jumpa masuk.
Fifi, turun sayang. Wahai bintang di angkasa, suruhkan ku harapkan ku dari atas kayangan indah bakal terlihat. Anak saya memang duduk rumah saja. Minta keluar. Kat luar itu kan banyak pengaruh yang tak baik, kan? Sayang. Ya, Sip. Rumah kenalkan, yang ini Datuk Effendi. Yang ini Datin Sheila. Selamat, kan? Selamat, kan? Amboi. Cantik orangnya. Muka macam Hindustan. Nanti lepas kahwin, senanglah sikit. Anwar pun memang nak sambung belajar ke UK. Dia nak ambil degree in law. Oh, iya ke? Oh, macam tu baguslah. Bolehlah Fifi ikut sekali. Saya pun memang nak masukkan Fifi ni ke college. Jadi kalau ada suami, saya beranilah lepaskan dia belajar jauh. Tak apa, jangan risau. Nanti pandailah si Anwar tu jaga dia. Kalau macam tu baguslah. Please pun, please, please, please. Please datang selamatkan saya. Stopkan semua ni, please. Anwar ni mana? Kenapa tak ikut sekali? Oh, dia datang dengan kereta lain tadi. Ya, cuba awak call dia tanya kat mana dah. Yalah, kalau ada, bolehlah kena kenal, kan? Ah, panjang umur. Dah mesej dah. Dia tengah parking kat luar tu. Sekejap lagi masuklah. No, 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 no. Aku tak nak Anwar. Pun, please come. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tuhan, apa ini ku rasakan. Ha, Anwar, yang ini Datin Salina, yang ini anak dari Piana. Ini Anwar. Oh, ini Anwar. Kacak. Sikap orangnya. Padahal dengan Fifi. Ha, lega hati saya. Ha, Fifi. Bawalah Anwar pergi ke taman tu borak-borak. Tapi jangan duduk dekat. Mama ada pun nak bincang dengan Mama Anwar ni. Okeylah. Jika ini semua perasaan biasa, ada mungkinkah ia sekejap saja? Bagaimana pula jika ini yang awak sengajakan plan ni semua? Sorry. Plan apa ya? Saya tak faham. Bun. Bun? Saya bukan Bun. Saya Anwar. So, awak bukan Bun lah ni? Tapi saya ada adik kembar nama dia Bun. Kalau macam tu. Saya bukan Bun. Saya Anwar. Awak? Jadi memang sengaja lah kenakan saya, kan? Sumpah, saya tak tahu apa-apa pun masalah benda ni. Tipulah. Ya. Masa awak hantar video dekat saya yang menangis tu. Waktu tu juga, ayah saya mesej saya. Dia suruh saya kahwin, dia suruh saya belajar dekat UK. Waktu tu saya memang tak boleh fikir apa dah. Tapi saya dah boleh agak dah. Bila ayah saya saya lokasi dekat sini, saya dah boleh agak siapa bakal isteri saya. Rupa-rupanya, mula pelik. Cik Puan sendirilah. Handsome awak hari ini. Tak macam selalu. Macam Prince Charming. Janganlah cakap macam tu, saya malu. Fifi, Anwar. Kita orang dah bincang dah.
nak kahwin dengan korang hujung bulan depan. Korang okey tak? Tuhanku. Sedihlah pula hati kita ni kalau Sila tipah tu dah nak kahwin. Oh, Brin. Eh, kalau dia kahwin, nanti kita nak sangkat siapa? Habislah entertainment kita. Well, cerita macam